Pedih rasanya jika seseorang yang telah kita percayai dan cintai memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Apalagi jika orang tersebut tiba-tiba menikah dengan orang lain. Tentu rasa sakitnya akan lebih terasa berkali-kali lipat. Inilah yang dirasakan oleh seorang pria. Dirinya ditinggalkan oleh kekasihnya. Kekasihnya memilih menikah dengan pria lain. Padahal keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 7 tahun. Bukan hanya itu saja, pria ini sudah mempercayakan gajinya dipegang oleh sang pacar. Bahkan selama 6 tahun, pria itu menyerahkan ATM serta gaji kepada pacarnya. Bahkan ternyata BPKB motor pria tersebut juga digadaikan oleh mantan kekasihnya. Namun sayang hubungan tersebut harus kandas. Mengetahui pacarnya menikah dengan orang lain, pria ini sampai pingsan ketika mengetahui kabar tersebut. Pria tersebut tampak sedang dikerumuni oleh beberapa orang diduga sanak keluarganya. Pria lemas tak berdaya sambil bersandar di badan saudara wanita. Tidak cukup meratapi nasibnya di dalam rumah, pria ini bahkan sampai pingsan saat berada di kebun. Pria itu tersungkur di nisan orang tuanya dan tak mau lepas sama sekali. Keluarga pria itu berusaha menghiburnya, namun pria tersebut tak mau bangun dari nisan orang tuanya.